Selamat pagi murid-murid. Saya Cikgu Min. Murid-murid, apa khabar? Khabar baik. Bagus. Jadi murid-murid, hari ini kita nak belajar suku kata. Suku kata. Okey, yang bermula dari huruf C. Dari huruf C. Jadi, marilah kita recap. Apakah suku kata yang dari huruf C? Okey, yang pertama adalah C. C, A, C. Baca sekali. C, A, C. C, A, C. Bagus. Yang seterusnya adalah C, I, C. C, I, C. Baca sekali. C, I, C. Bagus. Yang terakhir adalah C, U, C. C, U, C. Murid-murid, C, U, C. Bagus, murid-murid. Jadi, marilah kita tengok apakah perkataan yang mempunyai dari suku kata CHA, CHI dan CHU. Okay, let's go. Jadi, perkataan yang pertama adalah CUCI. CUCI. Marilah kita eja CUCI. Okay, ready? CU CHU C-I-C CUCI. Eja sekali. CU CHU C-I-C CUCI. CUCI means wash. I wash my hand. Saya cuci tangan. Cuci. Okay? C-U cu, C-I-C. Cuci. Bagus. Yang seterusnya adalah sangat pedas dan warna merah. Very spicy and it's red color. Do you know what is this? Very good, which is chili. Baca sekali, chili. Ini adalah chili. Marilah kita eja chili. C-I-C-L-I-L-I. Chili. Eja sekali. C-I-C-L-I-L-I. Chili. Chili means la jiao. Okay, chili. Bagus, murid-murid. Yang seterusnya adalah brown color and sangat manisnya, yaitu bagus, yaitu chiku. Chiku. Marilah kita eja chiku. Okay, ready? C-I-C-K-U-K-U. Chiku. Eja sekali. C-I-C-K-U-K-U. Chiku. Chiku means 人心果. Chiku. Ini adalah chiku. C-I-C-K-U-K-U. Chiku. Bagus. Yang terakhir, okay, ada mempunyai suku kata CHA, okay, yaitu perkataan baca. Baca. Murid-murid, baca sekali. Baca. Marilah kita eja baca. Okay? B-A-B-A-C-A-C-A. Baca. Eja sekali. Ready? B-A-B-A-C-A-C-A. Baca. Baca means read. I read the book. Saya baca buku. Baca. Ini adalah baca. Baca buku. B-A-B-A-C-A-C-A. Baca. Bagus, murid-murid. Jadi, kita sudah habis belajar perkataan yang mempunyai suku kata CHA, CHI dan CHU. Sekarang is activity time.
suku kata activity. Murid-murid, kamu tahu tak apakah perkataan ini? Bagus, ini adalah cuci. Cuci. C-U-C-U, C-I-C. Cuci. Murid-murid, kamu tahu tak apakah suku kata ini? Di dalam watering pot. Bagus, ini adalah suku kata cu. C-U, cu. Yang ini adalah B-A, ba. B-A, ba. Yang seterusnya adalah N-I, ni. N-I, ni. Yang terakhir adalah suku kata ci. Bagus. C-I, ci. Jadi murid-murid, boleh tak cari dengan cikgu yang manakah watering pot adalah suku kata cu? Bagus, ini adalah cu. C-U, cu. Jadi, marilah kita cari C-I-C-I. C-I-C-I. Bagus, ini adalah C-I-C-I. Marilah kita eja bersama-sama. C-U, cu. C-I-C-I. Cuci. Bagus, murid-murid. Yang seterusnya adalah perkataan ciku. Ciku. Murid-murid, boleh tak memberitahu kepada cikgu ini adalah suku kata apa? Bagus, ini adalah suku kata ma. M-A, ma. Ini adalah S-A, sa. S-A, sa. Dan ini adalah C-I-C-I. C-I-C-I. Yang terakhir adalah suku kata ku. K-U, ku. Jadi murid-murid, boleh tak cari kepada cikgu yang manakah adalah C-I-C-I? Bagus, ini adalah C-I-C-I. Yang manakah adalah K-U-K-U? Untuk perkataan ciku. K-U-K-U. Bagus, ini adalah K-U-K-U. Bagus, murid-murid. Marilah kita baca dan eja dengan ciku. Okay, ready? C-I, ci, K-U, ku. Ciku. Bagus, murid-murid. Yang seterusnya adalah perkataan cili. Cili. C-I, ci, L-I, li. Cili. Marilah kita tengok apakah suku kata ini. Bagus, ini adalah suku kata ci. C-I-C-I. Dan ini adalah suku kata nu. N-U, nu. Dan ini adalah suku kata sa. S-A, sa. S-A, sa. Yang terakhir adalah suku kata. Bagus, ini adalah suku kata li. L-I, li. Jadi murid-murid, boleh tak cari kepada cikgu yang manakah watering pot adalah C-I-C-I? Bagus, ini adalah C-I-C-I. Marilah kita cari L-I, li. Bagus, ini adalah L-I, li. Bagus, murid-murid. Marilah kita eja cili. Okay, ready? C-I, ci, L-I, li. Cili. Bagus. Marilah kita tengok yang terakhir adalah perkataan
bagus, iaitu baca. Baca. B-A-C-A-C-A. Baca. Marilah kita tengok apakah suku kata ini. Ini adalah suku kata ku. K-U, ku. How about this? Bagus. Ini adalah suku kata T. T-I-T. Dan ini? Bagus. Ini adalah suku kata ba. B-A-ba. Yang terakhir adalah cha. C-A-cha. Jadi murid-murid, marilah kita cari yang manakah adalah B-A-ba. Bagus. Ini adalah B-A-ba. Jadi, yang manakah adalah suku kata cha? Bagus. Ini adalah suku kata cha. C-A-cha. Bagus, murid-murid. Jadi, marilah kita eja baca. Okay, ready? B-A-ba-C-A-cha. Baca. Bagus, murid-murid. Jadi, activity time is over. Do you like it? Good, if you like it. Sekarang, marilah kita recap. Apakah kita belajar hari ini? Murid-murid, kamu tahu tak apakah huruf yang kita belajar hari ini? Bagus, iaitu huruf C. Huruf C. Suku kata dia adalah C-A. Cha, C-A, cha. Ini adalah C-A, cha. Yang seterusnya adalah bagus, iaitu C-I, C-I-chi. Ini adalah suku kata chi, C-I, chi. Yang terakhir adalah C, C-U-chu. Bagus, C-U-chu. Bagus. Jadi, apakah perkataan yang bermula atau mempunyai suku kata cha? Bagus, iaitu ba-cha. Ba-cha. Okey? B-A-ba, C-A-cha. Ba-cha. Bagus. Yang seterusnya, yang mempunyai suku kata chi. Perkataan yang mempunyai suku kata chi. Chi, chili. Bagus. Marilah kita eja chili. Okay, ready? C-I-C-L-I-L-I. Chili. Bagus. Yang seterusnya, brown color yang mempunyai suku kata chi. Bagus, iaitu chiku. Marilah kita eja chiku. Okay, ready? C-I-C-K-U-K-U. Chiku. Bagus. Yang terakhir. Okay, perkataan yang terakhir yang bermula dari suku kata chu. Iaitu chuci. Bagus. Marilah kita eja chuci. Okay, ready? C-U-C-H-U, C-I-C-H-I, C-U-C-H-I. Bagus, murid-murid. Jadi, pelajaran hari ini sudah tamat. Saya harap semua murid boleh ulang kaji di rumah dan boleh menikmati video ini. Okey? Terima kasih, murid-murid, dan jumpa lagi. Bye!